Sekelompok warga datang dan memotong-motong hiu tutul yang terdampar di Pantai Ayam Putih Kebumen. Mamalia laut yang tadinya memiliki panjang 7 meter dan bobot sekitar 2 ton ini akhirnya hanya tersisa bagian kepala saja. Awalnya hiu tutul ini tersangkut jaring nelayan, ia tak bisa kembali ke laut akibat air pasang. Melihat ada hiu terdampar, warga malah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil daging satwa yang masuk dalam kategori dilindungi ini. Saat memotong hiu, warga beralasan satwa ini telah mati. Tapi pada saat laporan, ini sudah keadaan mati, ya, benar sudah mati. Panjang kurang lebih 7 meter, berat kira-kira 2 ton. Ini termasuk hiu tutul. Polisi pun berkoordinasi dengan BKSDA untuk mengubur sisa bangkai hiu. Sebelumnya beberapa jenis hiu memang kerap terlihat di perairan Ayam Putih. Widodo Setiawan melaporkan untuk Net.